Buat kalian yang gak mau repot-repot cari akun reroll Genshin Impact, kalian bisa langsung aja cek z2u.com, linknya ada di description. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Falkro. Kali ini gue akan ngelanjutin side quest story dari event kemarin. Jadi selesai yang Bintang Harapan bagian 4 kemarin itu ternyata ada 3 side quest. Dan 3 side quest ini bisa dapat total 120 Primo Gem, 75.000 Mora, dan 60 Meteor Essence ini yang bisa ditukerin buat buku talent dan Crown of Sagehood itu. Nah, 3 side quest ini akan kita langsung selesaikan sama-sama. Sebenarnya gue udah record juga, lagi-lagi gue bilang ya, ini di video sebelumnya udah sempat gue bilang kalau gue udah record, udah pakai facecam juga, ternyata pas dicek mic-nya mati 3 video ya. Jadi gue bener-bener piss off, kesel sekali, tapi ya sudahlah, mau gimana lagi, karena footage-nya nggak bisa diulang dan udah terlanjur pakai webcam. Jadi facecam gue di bawah itu gue tutupin pakai gambar Paimon saja. Oke, dan selamat menonton guys.
Oke, segitu dulu buat video side quest kali ini. Sekali lagi sorry banget, ini gue akhirnya ngedubbing ulang karena ya sudah record capek-capek, sudah pakai facecam segala macam, mic-nya mati buat 3 video. Dan ini 3 video ini untuk mengakhiri kontrak Genshin Impact gue juga pre-roll kemarin. Dan yap, mulai bulan Desember gue akan up Pokemon lagi dan gue emang ada mau let's play Pokemon lagi. So thanks for watching, terima kasih yang udah tetap support gue despite video apapun yang gue upload. And see you guys on another video. Peace out.